Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita sekarang ada di segmen di mana saya akan bongkar pasang injektor, ya. Tapi sebelum langsung ke bongkar pasang injektornya, saya ingin sekali untuk menunjukkan berapa sih nilai variabel resistor pada mobil saya ini. Nah, nanti juga saya bakalan buka businya. Kita lihat dari variabel resistor nilai sekian, apakah busi saya ini hasilnya bagus atau justru masih kurang juga, ya. Yuk, daripada penasaran, langsung aja kita lihat aja dulu berapa sih nilai variabel resistornya. Oke, jadi untuk variabel resistor ini dia, ya, semua pin-pin sudah terkoneksi, ya. Dan untuk cara settingnya kalian bisa cek ya di pojok kiri atas atau nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Di sana udah lengkap banget saya kasih tutorialnya bagaimana cara menyetting variabel resistor. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ya, ini semua sudah tersambung, kalian lihat. Nilainya cukup tinggi di 4,5 volt ya, dan nanti akan saya jelaskan juga. Loh, Om Sep, kenapa sih kok pakai settingan variabel resistor yang tinggi? Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Makanya kalian pastikan ikuti terus video ini. Oke, dan juga setelah kita lihat ya, nilainya 4,5 volt. Nanti setelah ini bakalan saya bongkar untuk businya dan juga nanti ganti injektor. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, sebelum kita langsung ganti injektor, saya ingin lihat dulu busi saya ini kondisinya seperti apa ya. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Ah, oke, sekarang kita lihat semua businya ya. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan atau belum? Dan nanti kita akan lihat nilai variabel resistor di mobil saya ini. Oke, ini coklat ya. Coklat. Busi selanjutnya juga hasilnya seperti ini, coklat begini. Ya, busi yang ketiga juga coklat seperti ini ya, dan busi yang terakhir pun sama coklat ya. Jadi secara keseluruhan untuk settingan variabel resistor di mobil saya ini sudah tepat ya, sudah tepat sekali. Ini hasilnya seperti ini. Dan ini kalian bisa lihat ya, nilainya di 4,5 volt, tapi hasil pembakarannya sangat bagus, kalian tadi udah lihat sendiri. Dan ini juga masih pakai injektor standar bawaan CK4 yang punya kapasitas 210 cc aja. 4,5 volt ini sebetulnya nilainya terbilang tinggi. Ya, kenapa sih Om punya emu kok nilainya sampai setinggi itu? Nah, karena saya sudah melakukan beberapa upgrade ya.
Nih, contoh nih, upgrade yang saya lakukan ya. Nih, ada throttle body Evo. Ini throttle body Evo 6 ya. Diameternya 60 mm. Kemudian coil, saya sudah pakai coil on plug atau direct coil. Tadi kalian bisa lihat satu busi saya kasih satu coil ya. Itu upgrade yang kedua. Kemudian upgrade yang ketiga, nih header. Header saya sudah pakai Mifek punya. Ya. Jadi memang ada juga nih lihat nih. Ada open filter ya, ada open filter. Ya. Jadi dari upgrade-upgrade ini yang menyebabkan kenapa sih nilai variabel resistor saya ini sampai di 4,5 volt ya, untuk mendapatkan busi yang ideal seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan sampai di detik ini kalian bisa semakin memahami apa yang saya sampaikan ya. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa tiap mobil, tiap kendaraan, entah kalian punya CB4, CB5, CK4, nilainya itu tidak bisa dipukul rata. Ya, kalian harus cek sendiri, kalian harus lakukan sendiri, harus riset sendiri ya, harus riset sendiri. Ini alasannya, ini sebabnya. Ya, jadi kesimpulannya punya CK4 saya ini dapat settingan yang pas, settingan yang bagus banget. Ini di 4,5 volt ya, hampir sampai 5 volt ya, hampir mentok nih, hampir mentok. Nah, itu dia injektornya masih standar. Nah, inilah salah satu alasan kenapa saya mempertimbangkan untuk upgrade ke injektor Mifek. Jadi karena memang nilai variabel resistnya ini sudah hampir mentok. Nah, jadi saya putuskan untuk upgrade ke injektor Mifek ini, dan nanti pastinya dari upgrade injektor Mifek ini settingan variabel resistornya pasti akan ikut berubah juga. Ya, akan kita ubah juga. Nah, tapi saya juga belum tahu sebenarnya nanti settingannya ada di berapa. Saya juga harus riset kembali. Jadi ya nantikan ya keseruannya bagaimana saya menyetting variabel resistor setelah dipasang injektor Mifek ini. Yuk kita lanjut saja untuk melepas injektor yang terpasang di sana. Nah, ini dia injektor sudah terangkat, tinggal kita keluarkan saja dari relnya ya. Ini namanya rel nih. Ini namanya rel. Oke, kita coba cabut perlahan-lahan ya. Nih, caranya begini nih. Nah, satu. Oke, kita coba lihat lebih dekat injektornya. Ya, ini dia. Injektor CK4. Bawaan CK4, original CK4. Ya, dan ternyata ini ada yang koyak ya. Mungkin tadi kita tarik, dia sudah rapuh sealnya. Ya, nah ini dia. Nah, saya akan tunjukkan ini CC-nya atau kapasitasnya adalah 210 cc. Ya, masing-masing saya akan perlihatkan 210 cc. Ini dia. CDH 210. Nah, ini dia. 210 cc, ya. Saya akan ambil untuk injektor Mifek-nya. Oke, kita coba compare satu ya. Secara dimensinya sama, hanya saja warnanya lain ya. Untuk injektor Mifek yang atas
berwarna kuning dan yang bawah berwarna orange. Nah, ini untuk CC-nya kalian bisa lihat kapasitasnya. Injektor Mifec ini CDH 275 cc. Nah, ini punya CK4 210 cc. Ya. Nah, ini dia. Tampilannya seperti ini. Oke, cuy, jadi ini tadi segmen bongkar injektor, dan ternyata kalau langsung pasang injektor nanti durasinya bisa jadi terlalu panjang. Makanya ini tak potong aja ya. Tapi kalian juga harus nonton, wajib sekali nonton session ataupun segmen pasang injektornya ya, karena di segmen tersebut nanti bakalan saya perlihatkan, saya praktekkan untuk cara setting variabel resistor yang benar sesuai dengan kebutuhan mobil saya ini, yang mana nanti bisa kalian jadikan acuan sebagai gambaran kalian untuk menyeting di mobil kalian masing-masing. Jadi pastikan kalian tonton juga video segmen untuk pasang injektor Mifec-nya. Ya, mungkin itu aja. Kita jumpa di segmen tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.